Ulas sikit pasal topik kalimah Allah ni dengan tindakan yang Muhammad ada Dr. Umar. Di peringkat pemuda Malaysia dan juga pemuda negeri Selangor, sudah pastilah isu berkaitan dengan kalimah Allah ini adalah isu yang sangat sensitif, dan juga isu ini adalah isu yang kita perlu sama-sama memperjuangkan, kerana ini bukanlah isu yang main-main. Apabila kalimah perkataan Allah itu sama ada dalam tulisan Jawi ataupun tulisan Rumi yang membawa maksud Allah itu sendiri berada di dalam sokin, mana-mana agama pun akan merasakan ianya adalah satu penghinaan. Dan saya yakin laporan-laporan polis telah pun dibuat, pendirian-pendirian daripada kepimpinan parti dalam isu ini pun telah dibuat dengan jelas dan juga nyata, dan saya harap pihak berkuasa dan juga pihak yang bertanggungjawab mengambil serius perkara ini, dan sekiranya berlaku sebarang kesalahan dan juga pelanggaran undang-undang, mereka-mereka yang bertanggungjawab perlulah dihadapkan ke muka pengadilan sebagai pengajaran. Dan kita harap perkara-perkara seperti ini tidak berlaku, tidak kira siapa pun, sama ada pengusaha, peniaga dan sebagainya, perlu sensitif dan juga perlu peka berkenaan dengan isu-isu seperti ini.